berwarna biru yang baru saja diamankan itu bagaimana kronologisnya, Bang? Ya, jadi kebetulan anggota kami dari Satuan PJR Polda Metro Jaya melaksanakan patroli rutin dan menemukan kendaraan yang nomor polisinya tidak sesuai ketentuan berwarna biru. Jadi anggota kami langsung mengamankan di KM3 Tol Dalam Kota. Tepatnya di mana, Pak? Di Cawang, Tol Cawang. Ya. Kalau untuk identitas kendaraan dan surat izin lainnya bagaimana, Pak? Kendaraan tersebut kami sudah cek, terdaftar dengan nomor polisi B, jenis kendaraan Pajero Sport. Tapi di sini pada saat ditemukan pelanggaran, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan STNK, tapi malah menunjukkan semacam STNK, tapi tidak jelas yang mengeluarkan siapa. Kalau untuk SIM yang bersangkutan juga, yang bersangkutan memiliki SIM yang dikeluarkan bukan oleh Polri, ya, Bang? Ya, betul. Jadi ada semacam lembaga lah yang dia akui mengeluarkan SIM tersebut. Saat ini kendaraan dan juga pelaku bagaimana, Bang? Kendaraan sementara kami amankan, dan untuk dua orang pelaku sementara kami masih interogasi. Tindak lanjutnya bagaimana, Bang? Tindak lanjutnya kami koordinasikan dengan rekan-rekan di Reskrim untuk misalnya ada tindak pidana lain, tapi yang jelas untuk pelanggaran, yang pertama untuk undang lalu lintas sendiri, melanggar tentang satu, tidak dapat menunjukkan STNK asli, kemudian yang kedua, penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai ketentuan.